Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di Cipeta Project. Kita sekarang ini lagi di daerah mana, Bang? Daerah Jalan Jepang nih. Jalan Jepang, kita lagi ke tempatnya Jalan Beta Diesel ya, Bang ya? Iya. Oke. Okay. Untuk apa keseruannya kita langsung aja ke tempatnya. Ada PK Black. PK Black. Multi. Apa lagi itu, Bang? Black apa aja jenisnya, Bang? Untuk Black, Bang. Black khusus PK Black sih. PK Black aja, Bang. Iya. Oke, siap. Bisa kita lihat, Bang, yang mana, Bang? Yang okay. Yang ajib-ajibnya, Bang, ini, Bang. Nah, oke ya, teman-teman ya, kita lihat dulu satu persatu ya dari ikan-ikannya ya. Nah, ini ikannya apa, Black, PK Black-nya Bang Jalu Beta ya. Oh, teman-teman. Kalau mau cari PK Black langsung aja ke tempatnya ya, Bang. Untuk teman-teman cupangnya. Oke, teman-teman. Nah, misalkan di sini apa lagi, Bang? Atau apa lubuk-lubukan yang mana aja di sini, Bang? Ini lubukan multi, ini siap induk. Oke ya, teman-teman ya, kita lihat langsung tuh. Tuh, gede-gede, teman-teman. Bisa dicek. Ini besar-besar semua, teman-teman. Nah, tuh. Ada tanaman ini Amazon. Nah, ini pakai tanaman-tanaman ini. Ini untuk pakannya 2 kali sehari ya, Pak? Ya, maksimal 2 kali, kalau enggak 1 hari sekali. Fokus di encuk atau uget. Oh, encuk atau uget, iya. Jentik ya, jentik. Atau jentik. Kutir kita main juga, Bang. Kutir main untuk buraya. Kalau cacing main. Main juga main untuk yang size dewasa ya. Ini yang multi ya, Bang. Kalau yang PK Black mana, Bang? Untuk indukannya, Bang. Apa? Bukan khusus PK Black. Khusus PK Black itu, Bang. Ini, Bang. Ayo, teman-teman ikut sini, teman-teman. Wah, jentik ya, Bang. Tuh, ada jentik yang banyak tuh. Bersih-bersih semua. Kalau mau cari boleh ke sini. Oke, teman-teman ya, nih tuh untuk PK-PK Black-nya tuh. Mantap. Tuh, lihat teman-teman ya. Oke, siap. Recommended. Ini di tempat di sini, di tempat Bang Jalu Beta ini recommended banget ya, teman-teman ya. Soalnya ikannya tuh wajib-wajib, sehat-sehat. Emang mewah, Bang ya? Kalau mewah sih tergantung selera ya. Iya, benar. Siap. Oke, siap. Terus, nah ini kayaknya ada ini juga, Bang, apa? Itu ikan sisa lama sih sebenarnya. Enggak terlalu di. Ada yang dumbo juga nih, Bang. Dumbo juga ini. Oke, Bang. Tuh, teman-teman. Walaupun ini Abang Jalu masih juga main ini. Ini buraya apa, Bang? Itu buraya grizzel. Grizzel. Iya. Oke, siap. Oke, teman-teman, nih buraya grizzelnya nih udah mantap-mantap nih. Kalau di sini, Bang, untuk airnya harus pakai ketapang juga, Bang. Kalau ketapang wajib. Wajib ya, Bang. Wajib kalau ketapang. Kalau untuk pH airnya aman tapi, Bang, ya sini, Bang. Kalau pH air sih itu hanya pengalaman sebenarnya. Saya cuma pakai kebiasaannya sudah-sudah. Oke, yang jadi tolak ukur itu cuma ini. Tanaman ini. Pakai tanaman ini ya, Bang. Pakai tanaman ini. Ini apa, Bang? Kita pemain otodidak. Ini Progbit. Progbit. Iya. Oh, jadi kalau tanamannya ini hidup, berarti pH-nya bagus ya. Tanaman itu hidup di air ini, mudah-mudahan layak pakai. Oke, siap. Ini yang untuk ikan yang dalam botolan apa, Bang? Di mana, Bang? Tempat posisinya? Itu, di situ. Oke, siap. Ayo, teman-teman, kita langsung aja ke tempat ke apa? Botolnya ya. Halo, Kau. Nah, ada Koko. Ini handling terbaik di Palembang. Oke, ya, teman-teman ya. Ayo, teman-teman, nah, ini yang di dalam botol ya. Ini multi sama PK Black semua ya, Bang ya? Yang di botol atas itu untuk sekarang ini PK Black. PK Black semua ya, Bang? Nah,
Oke, ini teman-teman. PK Black sama multi. Oke, siap. Tuh, untuk teman-teman kita langsung keliling aja dulu ya, lihat-lihat di dalam seluruh botol-botol itu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman kalau yang mau mencari ikan, kita bisa di-share nggak bang nih bang? Apa untuk ini bisa kita publikasi nggak? Boleh, boleh. Tempat abang di mana? Tempat apa? Sosmed abang apa? Nah itu kan nomor. Bila perlu ada WA abang juga berapa, nanti kita taruh di deskripsi aja ya bang. Oh ya bang, sebelum abang jawab, kita lihat dulu tuh ada satu handling terbaik juga nih dari Palembang. Ngapain dia tuh ngintip-ngintip di situ? Nah ini dengan siapa bang kita bang? Aris. Abang Aris, oke okay, abang Aris. Lagi mantau apa bang kita bang? Mantau ikan. Oke okay, siap. Oke, okay, untuk balik lagi langsung ke ini ya teman-teman, langsung balik lagi ke Abang Jalu. Oh ya, tadi apa bang nama alamat kita bang sih bang? Ini di Jalan Tansa Trisna, tepatnya di dekat SMP 23, okay, Sekojo ya. Ujung, Palembang. Palembang. Nah, untuk sosial media aja bang? Saya pakai akun Facebook. Jalu. Facebook ya, Jalu. Facebook gitu kan ya? Oke, okay, siap. Nanti kita taruh di deskripsi aja bang ya, biar yang teman-teman juga bang, nanti Supang bisa baca di situ ya bang. Oke teman-teman, nah untuk kalau ada yang mau mencari ikan langsung aja hubungi ke Bang Jalu Beta ya untuk teman-teman Cupang semua ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akhiri dulu ya sampai sini. Nanti kita akan untuk video selanjutnya nanti kita gerempet juga nih yang pakai baju hitam ya, pakai baju hitam lagi. Terus juga tuh sebelah tuh, tuh dong lagi ngapain tuh teman? Ya oke okay, teman-teman, terima kasih banyak telah untuk membantu channel saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Biar saya semakin berkembang lagi, semakin semangat lagi untuk menampilkan video yang terbaik lagi untuk kalian semua. Oke okay, bang, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak ya bang. Ya siap. Oke, untuk semua teman-teman bang, salam Cupang, salam Cupang, hihi. Tapi naik tak kak Jayen kak kira-kira kak Jayen? Kemana? Yang kumbek tu bodinya? Jenguk pinggang pak ya? Tebal ni ah. Pinggang tebal. Tapi tak tahu panjang tak. Oke. Mantap padanya.